Sobat Tani, bertemu lagi bersama saya Usru Hendi. Nah, jadi kita kali ini akan melihat pertumbuhan cabai rawit lopur tipe japlak ya, tipe berdiri. Kalau di kita suka nyebutnya cabai jablay atau cabai japlak, ini usia tanam sekitar 1 bulan, waktu itu tanggal 27 Januari kita tanam. Sekarang ini sudah tanggal 27 Februari. Nah, usia 1 bulan di dataran rendah ya. Ini sudah keluar bunga, bisa dilihat percabangannya mantap. Ini tidak pakai pulsa, tidak plastik mulsa, dan di tanah merah ya. Ini tumpang sari dengan kangkung dan pepaya Pak Haji yang punyanya. Pertumbuhannya sangat cepat ya, bagus tanamannya. Resep banget percabangannya, loba pisan. Ini terkena trip. Mantap, udah berapa cabang nih. Kalau cabai rawit jenis japlak usianya itu sekitar 55 hari setelah tanam juga sudah bisa panen ya. Ini usia 1 bulan sudah kelihatan bunganya. Mantap ya. Tumpang sari dengan pepaya merah delima. Ada kangkung juga. Tumpang sari 3 jenis ya tanaman. Nanti kita akan lihat lagi proses perkembangannya kayak gimana ya. Untuk jenis cabai rawit lokal lopur ini, japlak ini. Nanti kita update lagi bagaimana perkembangannya bosku. Alhamdulillah sementara ini perkembangannya cukup bagus. Calon buahnya banyak banget ini. Mantap, mantap. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau misalkan kita ini udah beres di beberapa tempat, nanti buat kalian yang mau benihnya kita kasih sampel gratis ya. Nanti tinggal bayar ongkos kirimnya aja. Cuman mungkin di bulan 3, bulan 4 kita baru sebar benih gratisnya buat para subscriber saya yang sudah lama subscribe dan yang baru juga nanti dikasih. Yang penting sudah subscribe dan nanti ongkirnya dibayar sama kalian ya. Nanti benihnya kita kirim gratis. Oke, cukup sekian video kali ini. Salam hobi tani. Bye bye.